pagi, salam dalam kasih Kristus. Saudara-saudara, ada beberapa warta lisan yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, ibadat minggu ini dipimpin oleh Penatua Iwan Kurniawan. Warta lisan yang kedua, pencalonan Penatua 2001-2024. Pada tanggal 31 Oktober 2021, 6 pejabat gerejawi GKI Tegal akan berakhir masa jabatannya. Rapat pleno Majelis Jemaat GKI Tegal secara online tanggal 11 Agustus 2021 memutuskan untuk memanggil penatua baru dengan masa jabatan 3 tahun untuk periode 2021 sampai dengan 2024 dan akan diteguhkan pada 7 November 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, kami meminta masukan nama bakal calon penatua baru dari anggota GKI Tegal. Usulan nama bakal calon penatua baru dapat dikirimkan melalui WhatsApp Penatua Hendra Wijaya dengan nomor WhatsApp 0878-3005-9777. Paling lambat tanggal 27 September 2021. Syarat dan ketentuan pemilihan penatua baru dapat saudara baca di Warta Jemaat Digital hari ini. Nama saudara kami rahasiakan. Terima kasih atas masukan yang saudara berikan. Demikian warta lisan, selamat memasuki ibadat hari Minggu. Umat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat yang ke-10 mengatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Itu berarti, di dalam nama Yesus ada kuasa yang besar. Apa kita sudah mengenalnya? Siapakah Yesus sebenarnya?
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, tema dalam ibadat kita hari ini adalah siapakah Yesus itu? Tema dengan pertanyaan reflektif yang seharusnya kita tanyakan terus-menerus pada diri kita. Sudahkah kita bersungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus? Ataukah kita seperti halnya orang-orang banyak yang hanya sekedar tahu seperti apa yang ada di dalam Markus 8 ayat 27b sampai 28. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Mendengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus kalah surya rahmat, kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji namamu. Nama Yesus bercahaya di segala negeri. Dalam terang penghiburannya, pengharapan berseri. Nama itu mengenyahkan kegelapan dunia. Kuasa dosa dikalahkan oleh nyala kasihnya. Yesus kalah surya rahmat, kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji namamu. Umat Tuhan, sebagai manusia berdosa, kita semestinya menyadari kelemahan dan keberdosaan kita. Di saat ini, kita masih diberi kesempatan. Mari kita pakai dan gunakan waktu ini untuk mengintrospeksi diri dengan datang kepada Tuhan dan mengakui setiap kesalahan dan dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh tidak layak. Oleh karena namamu, maka kegelapan dunia dapat enyah. Sehingga kuasa dosa yang membelenggu hidup kami juga sirna.
namun kami tidak bertindak dan berperilaku seperti yang engkau lakukan. Jika engkau menyampaikan kedamaian dan kebahagiaan, justru kami melakukan yang sebaliknya. Kami lebih sering membuat perseteruan, perselisihan, sehingga mengakibatkan kebencian di antara kami. Ya Tuhan, kami sungguh menyesalinya. Di tengah tekanan hidup yang begitu berat, tidak jarang kami lebih mementingkan diri kami sendiri. Kami tidak memberikan penghiburan atau pengharapan kepada sesama kami. Ya Tuhan, kami sungguh berdosa. Melalui doa pengakuan dosa ini, kami memohon belas kasihan-Mu agar berkenan mengampuni dosa-dosa kami. Inilah Tuhan doa pengakuan dosa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, oleh karena kebaikan dan kasih-Nya, maka Ia rela menanggung penderitaan untuk menebus dosa-dosa manusia. Maka barang siapa bersungguh-sungguh menyesal dan bertobat, Tuhan Allah berkenan mengampuni, bahkan menebus dan menjadikan ahli waris-Nya. Sebab firman-Nya di dalam Roma 8 ayat 17 mengatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris-Nya. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai besertamu. Berbahagia, yakin teguh, Yesus apa di kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita siapkan hati, kita naikkan doa untuk pelayanan firman. Ya Tuhan, begitu berbahagianya kami, karena kami juga mendapat bagian dan ahli waris dari kerajaan Allah. Oleh karena itu, kami mau bernyanyi, memuji Tuhan
dan menyerahkan sepenuhnya diri kami kepada-Mu. Tetapi kami sadar, ya Tuhan, kehidupan kami penuh luka, sehingga tidak mudah untuk menyerahkannya kepada-Mu. Kami membutuhkan kuasa-Mu yang kudus, yaitu Roh Kudus, untuk menyertai kehidupan kami, agar kami berperilaku sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sesaat lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerangi hati dan pikiran kami, agar kami bersungguh-sungguh ketika membaca dan mendengarkan firman-Mu, sehingga kami kemudian memahaminya dan mampu melaksanakannya. Saat ini berfirmanlah, ya Tuhan, karena hati kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan diambil dari Kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 8 ayat 27 sampai 38. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, Engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus, dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapa-Nya diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, dan Saudara, kemarin
saya menemukan sebuah artikel lama di situs liputan6.com yang menuliskan jika di tahun 2022, ini berarti tahun depan, diprediksi akan terjadi tabrakan bintang yang kemudian menjadi tanda dari kedatangan Mesias. Bapak Ibu, yang mengatakan ini adalah seorang rabi Yahudi ultra ortodoks bernama Josef Berger. Tentunya kita tidak akan mengupas atau membahas artikel ini, Bapak Ibu. Saya hanya ingin menunjukkan jika hingga saat ini sebagian besar orang-orang Yahudi masih belum bisa percaya dan belum bisa menerima jika Yesus adalah Mesias. Yesus yang ada di dalam Injil Alkitab kita bagi mereka hanyalah sosok kontroversial. Namanya dicatat dalam buku sejarah sebagai seorang revolusioner Yahudi yang punya semangat patriotik yang tinggi untuk menegakkan keadilan bagi bangsanya. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, siapakah Yesus itu? Saya sebenarnya ingin mendengarkan jawaban Bapak Ibu secara langsung. Tapi karena ibadat kita masih online, maka nanti kita japri saja Bapak Ibu ya. Kalau saya boleh berasumsi, jika kita semua seorang Kristen diberi pertanyaan siapakah Yesus, maka jawabannya bisa Yesus adalah Tuhan, Anak Allah, Juru Selamat, Gembala yang baik, sahabatku yang setia, dan lain-lain. Kalau ada jawabannya Yesus adalah Mesias, berarti jawaban Bapak Ibu sama seperti jawaban para murid yang diwakili oleh Petrus. Tetapi kalau kita baca, mengapa Yesus kemudian melarang, terutama Petrus, ya, melarang dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun kalau dirinya itu Mesias. Nah, inilah yang akan kita cari tahu, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, waktu itu Tuhan Yesus beserta rombongan dan para murid sedang berjalan-jalan dari Betsaida ke desa-desa di sekitar Kaisarea Filipi. Nah, sambil jalan, Tuhan Yesus menanyakan pandangan orang banyak tentang dirinya kepada para murid. Para murid kemudian memberikan 3 jawaban. Yang pertama adalah Yohanes Pembaptis, kemudian Elia, dan yang ketiga dikatakan sebagai seorang dari para nabi. Dan ini adalah jawaban yang luar biasa. Berarti orang banyak menganggap Yesus sebagai sosok yang hebat, sosok yang luar biasa, bukanlah orang sembarangan. Setelah itu, Yesus kemudian langsung bertanya kepada para murid, kepada para muridnya sendiri. Tetapi, apa katamu? Siapakah aku ini? Ya. Petrus mewakili para murid yang lain kemudian menjawab, "Engkaulah Mesias." Setelah mendengar jawaban dari para murid tentang siapa dirinya, dikatakan Yesus kemudian melarang dengan keras. Yesus melarang dengan keras supaya mereka tidak memberitahukan kepada siapapun tentang dirinya.
Banyak penafsir atau pengkhotbah yang salah menafsirkan jika larangan Yesus ini berkaitan dengan waktunya yang belum tiba. Atau Yesus sedang menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan identitasnya yang sebenarnya. Nah, ini adalah penafsiran yang tidak tepat, bahkan dapat dikatakan salah. Mengapa Yesus melarang para murid agar tidak memberitahukan kepada siapapun tentang dirinya? Karena dari jawaban para murid, Yesus kemudian tahu kalau mereka semua ternyata belum benar-benar mengenal Yesus. Jadi daripada mereka salah, ya, salah berkata-kata tentang siapa Yesus, maka lebih baik mereka itu diam dulu. Hal ini kemudian ditegaskan di ayat 31. Dikatakan jika Yesus kemudian mengajar para pengikutnya. Tuhan Yesus berusaha meluruskan pandangan mereka dan menjelaskan siapa dirinya yang sebenarnya. Bapak Ibu, perlu dicatat, jika Tuhan Yesus itu tidak menolak pandangan orang banyak dan para murid. Sama sekali tidak menolak. Namun Yesus menggunakan istilah lain untuk menjelaskan siapa dirinya, yaitu Anak Manusia. Anak manusia ini harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Sebenarnya, istilah Anak Manusia dan Mesias ini memiliki kemiripan atau kesamaan. Namun, karena banyaknya pergumulan, permasalahan, dan beratnya tekanan hidup yang dialami oleh orang-orang Yahudi, maka sebutan Mesias, ya, Mesias telah mengalami pergeseran makna. Sehingga orang-orang Yahudi melihat Mesias hanya sebagai sosok raja berkekuatan politis yang akan menyelamatkan mereka dari penjajahan. Misalnya saja, kalau kita lihat Yesaya 45, Raja Persia yaitu Kores diberi gelar Mesias oleh orang-orang Yahudi karena membebaskan mereka dari pembuangan di Babel. Jadi istilah Mesias di pikiran Petrus dan para murid, mereka hanya melihat Yesus sebagai tokoh politik yang akan menyelamatkan dan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Sampai di sini sekarang kita tahu mengapa Yesus melarang Petrus dan para murid untuk memberitahukan kemesiasannya. Sebab mereka salah memahami tentang Mesias, dan Yesus berupaya menghentikan pemahaman yang keliru itu, lalu meluruskan pandangan yang benar, siapa sesungguhnya Mesias itu. Untuk itu, Yesus menggunakan istilah Anak Manusia ketika menjelaskan kepada para murid, yang ternyata ada tujuannya. Tujuan yang pertama, Yesus hendak menegaskan bahwa dirinya bukanlah Mesias politik, melainkan Anak Manusia yang berasal dari keturunan Daud. Nah, hal ini kemudian dijelaskan kembali di pasal 12. Sebagai Anak Manusia, Yesus memiliki misi penyelamatan dari Bapanya. Yang kedua, Yesus menunjukkan jika dirinya adalah penggenapan dari nubuatan Nabi Yesaya yang tercatat di dalam kitab Yesaya pasal 42, 49, 50, dan 52. Yaitu sosok penyelamat dalam rupa seorang hamba
yang harus dicobai dan menanggung banyak penderitaan. Ketika dianiaya, hamba ini tidak membuka mulutnya terhadap orang-orang yang menganiayanya. Bahkan ketika dipermalukan, hamba ini memilih untuk tetap diam. Dan inilah Yesus itu. Sungguh amat disayangkan Bapak Ibu. Apa yang dijelaskan oleh Yesus sama sekali tidak masuk akal bagi para murid, terutama Petrus. Petrus ya mewakili pemahaman para murid yang lain, kemudian menolaknya, ia membantah pernyataan Yesus dengan menariknya ke samping sambil menegurnya. Yesus kemudian berpaling dan sambil memandang para muridnya, ia balik memarahi Petrus dengan berkata, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Apakah Yesus benar-benar menyebut Petrus sebagai iblis? Tentu saja tidak, Bapak Ibu. Hanya saja tindakan atau kelakuan Petrus itu seperti iblis. Seperti iblis pada saat mencoba Yesus di padang gurun. Iblis berusaha mencoba Yesus agar mempergunakan kuasa untuk kepentingannya sendiri. Ya, mengubah batu jadi roti supaya tidak kelaparan. Petrus juga demikian, ia memaksa Yesus untuk berbuat sesuai dengan apa yang dipikirkannya sendiri. Dengan kata lain, Petrus berusaha menggagalkan rencana penyelamatan Allah yang sedang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, jika saya bertanya kembali, siapakah Yesus itu menurut Bapak, Ibu, dan Saudara? Mengapa kita kemudian bersedia menjadi pengikutnya? Padahal jadi pengikut Kristus itu tidak enak loh. Apakah agar Yesus memenuhi, mengabulkan setiap keinginan atau ambisi kita? Jika demikian, berarti kita hanya menganggap Yesus sebagai Mesias politik. Dan jika masih ada dan menganggapnya demikian, maka bertobatlah. Sebagai manusia, memiliki ambisi bukanlah suatu kesalahan. Bahkan ambisi itu diperlukan agar kita dapat terus maju dan sukses. Namun kesalahannya adalah ketika kita hanya fokus pada ambisi pribadi. Ambisi pribadi kita. Kita kemudian terbuai pada keinginan dan kepuasan diri. Kita tidak lagi peduli apakah ambisi itu berdampak positif atau malah merugikan orang banyak. Dan yang paling parah adalah kita berdoa agar Tuhan itu memenuhi keinginan dan ambisi kita. Bagaimanapun caranya. Kita lupa bahwa semestinya kita inilah yang harusnya tunduk pada perintah dan pekerjaan Tuhan. Kita semestinya berbuat sesuatu sesuai dengan petunjuk dari Tuhan. Bukan malah meminta Tuhan untuk berbuat sesuatu bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya pernah seperti Petrus. Saya pernah memaksa Tuhan untuk mengabulkan ambisi saya, untuk mewujudkan keinginan saya. Waktu itu saya masih sangat muda. Selepas SMA, saya ingin sekali melanjutkan ke Akademi Keperawatan.
tetapi kondisi keuangan keluarga saya tidak memungkinkan. Karena berbarengan dengan dua adik saya yang satu masuk SMP, yang satu masuk SMA. Tapi saya tetap pengen masuk AKPER, walau bagaimanapun caranya. Dengan uang seadanya, saya nekat beli formulir pendaftaran. Saya ikut tes dan kemudian dinyatakan lolos seleksi. Tapi tetap saya nggak bisa lanjut, Bapak Ibu, karena orang tua saya sama sekali tidak ada biaya. Kemudian sebagai orang Kristen yang baik, Bapak Ibu, saya berdoa, saya berpuasa. Pokoknya saya tidak akan berhenti berdoa dan berpuasa sampai Tuhan itu mengabulkan doa saya. Selama berminggu-minggu sampai batas akhir daftar ulang, Tuhan tidak juga mengabulkan doa saya. Malah saya kemudian kena tipes. Saya kemudian ngambek, saya marah kepada Tuhan sampai beberapa tahun. Hingga pada akhirnya saya menyadari bahwa motivasi saya salah. Karena pada waktu itu saya pernah mendengar jika seorang perawat itu gajinya gede dan saya salah. Seorang perawat haruslah memiliki hati, sifat yang tulus dan mau melayani. Itulah yang terpenting. Dan kemudian saya sadar. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita ini seharusnya menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Tuhan mungkin tidak memberikan semua yang kita ingini. Tetapi Tuhan akan selalu memenuhi apa yang kita butuhkan. Saya ingatkan Bapak Ibu, jangan buru-buru mengatasnamakan Tuhan ketika kita menginginkan sesuatu. Kita terkadang merasa jika kehendak ini adalah kehendak Tuhan, padahal belum tentu, bisa jadi keinginan itu adalah murni dari diri kita sendiri. Inilah pentingnya pertanyaan, siapakah Yesus itu? Sebuah pertanyaan yang harus selalu kita tanyakan dalam diri kita. Kalau kita sungguh-sungguh mengenalnya, maka kita akan berani mengoreksi keinginan kita. Kalau keinginan itu perlu disingkirkan, maka kita juga akan menyingkirkannya. Kita kemudian mengarahkan segala sesuatunya pada pemikiran Allah. Bahkan jika kita harus mengalami penderitaan, penganiayaan, hinaan, cacian, makian, maka kita akan tetap menjalaninya dengan taat dan setia. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli kita mengucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita kembali menghadap Tuhan, kita naikkan doa syafaat kita, dan di akhir doa nanti kita akan bersama-sama menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, setelah mendengarkan firman-Mu, kami mau bersungguh-sungguh menyelaraskan kehendak kami dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa kehendak-Mu adalah yang terbaik bagi kami, umat yang Engkau kasihi. Ya Tuhan, pandemi COVID-19 hingga saat ini belum juga usai. Namun kami mau bersyukur karena kami telah mendengar jika kasus terus menurun dan semakin berkurang. Kami percaya bahwa Engkaulah yang turut campur tangan dan menyertai setiap usaha yang dilakukan, baik oleh pemerintah, para dokter, perawat, dan para petugas medis yang lainnya. Kami mau berdoa bagi mereka semua, agar Tuhan menjaga, melindungi, dan memberkati mereka. Juga untuk proses pemberian vaksinasi, kiranya berjalan dengan lancar, sehingga dapat terbagi rata kepada masyarakat-masyarakat yang kecil yang membutuhkan. Tuhan, kami juga mau tetap mematuhi aturan protokol kesehatan, walaupun kami sudah divaksin, sehingga pandemi ini cepat usai dan berlalu. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap pelayanan yang dilakukan oleh DKI Tegal di tengah keterbatasan ini. Kami mau terus memberitakan siapa Yesus yang sebenarnya, agar kasih-Mu dapat dirasakan oleh orang-orang banyak. Tuhan, kami mau berdoa bagi Ibu Pendeta Priscilla Agustina beserta keluarga, Bapak Pendeta Emeritus Stephanus beserta keluarga. Kiranya Tuhan melindungi dan menjaga agar tetap sehat dan terus menjadi saluran berkat bagi kami semua. Kami juga mau terus berpengharapan ya Tuhan untuk kerinduan kami, yaitu hadirnya hamba-Mu yang secara khusus akan melayani di bidang musik gerejawi. Kiranya Tuhan berkenan mengutus seseorang yang tepat dan bersama-sama kami melayani Tuhan di GKI Tegal. Ya Tuhan, kami bersyukur atas proses pembangunan gedung sekolah PAUD Elkana yang secara fisik sudah selesai. Kami berterima kasih karena Engkau telah mengirimkan orang-orang baik, para donatur yang baik hati, yang telah menyurahkan dana, tenaga, pikiran untuk membangun gedung ini. Namun masih ada beberapa hal yang kami butuhkan ya Tuhan, agar sekolah ini dapat benar-benar digunakan. Kiranya Tuhan terus menolong hingga pada akhirnya. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi mereka yang saat ini sedang sakit, khususnya bagi mereka yang sedang terpapar virus COVID-19, yang sedang berjuang untuk pulih, para pasien yang dirawat, baik di rumah sakit maupun yang sedang isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Tuhan, sembuhkanlah mereka. Ya Tuhan, inilah pergumulan dan doa syafaat yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga,
kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudara, selama kita belum dapat beribadah di gedung gereja, maka semua jenis persembahan yang biasa diberikan, seperti kolekte, bulanan, persepuluhan, ucapan syukur, dan lainnya, dapat langsung ditransfer ke rekening Gereja Kristen Indonesia, BCA, nomor rekening 047-6399-399. Saudara-saudara juga dapat memasukkan persembahan ke kotak persembahan di depan kantor gereja pada jam kerja Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai pukul 1 siang. Majelis Jemaat GKI Tegal juga mengembangkan QR Code, kode standar pembayaran nasional atau QRIS, untuk mempermudah saudara-saudara dalam memberikan persembahan. Sehingga saudara dapat memberikan persembahan melalui aplikasi uang elektronik seperti M-Banking, GoPay, OVO, Dana, Sakuku, dan lain-lain. Bagi saudara yang kesulitan mentransfer atau tidak bisa berpergian, Majelis Jemaat GKI Tegal juga dapat melayani pengambilan sampul-sampul tersebut ke rumah saudara sekalian. Silakan menginformasikan atau menghubungi melalui SMS atau WA di nomor 0856-6688-246. Bagi anggota dan simpatisan GKI Tegal Pos Jemaat Selawi, dapat ditransfer untuk persembahan kolekte, persembahan bulanan, dan syukur, dan lain-lain, dapat ditransfer ke rekening BCA 362-2123-123 atas nama Laura Duyanti. Saudara-saudara, ayat nas yang mendasari persembahan kita pada minggu pagi hari ini diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam pelbagai kebajikan. Mari kita memberikan persembahan dengan rela hati dan dengan sukacita sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan datang.
Mari saudara-saudara kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan juga penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari demi hari. Tuhan, kami sungguh mempercayai segala kasih dan karunia-Mu, walaupun di dalam masa pandemi ini, walaupun di dalam masa yang tidak mudah ini, Engkau tetap menyertai kami. Engkau begitu mengasihi kami dengan memberkati kami dengan penuh kebaikan-Mu, dengan kesehatan kami, dengan rezeki yang kami terima, juga atas makanan dan minuman yang masih dapat kami nikmati. Tuhan, terima kasih pada minggu pagi hari ini kami membawa sedikit dari berkat yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami sungguh menyadari bahwa ini tidak sempurna seperti apa yang harus kami berikan. Tapi kiranya Tuhan, hidup kami, melalui pelayanan kami, melalui segala aktivitas dan juga kegiatan kami sehari-hari, kiranya dapat juga menjadi berkat bagi sesama kami dan juga berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau juga memberkati majelis gereja yang mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini semuanya tertuju untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap Tuhan Yesus yang mengisi hidupku, kerajaanku selamanya, Kau tetap pindunganku, Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap. Dalam suka maupun duka, Yesus kawan yang akrab. Tiada insan ku harapkan mengasihiku terus, satu saja Kau andalkan, kasih Yesus Penebus. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap. Dalam suka maupun duka, Yesus kawan yang akrab. Umat yang terkasih, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sekarang mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Thank you.
tiada insan ku harapkan mengasihiku terus. Satu saja kau andalkan, kasih Yesus penebus, kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap. Dalam suka maupun duka, Yesus kawan yang akrab.